Hai teman-teman semua, Assalamualaikum, nama aku Raffi Indra. Kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman, yaitu Citambi Stories. Dan di mana di part sebelumnya kita ternyata punya hutang keluarga ya teman-teman. Dan kita untuk melunasi hutang itu, kita mau dijodohin. Ya kan, supaya hutangnya lunas, tapi akunya nggak suka. Jadi aku memutuskan untuk merantau mencari pekerjaan untuk melunasi hutang keluarga kita teman-teman. Keluarga kita. Ya keluarga aku, ya kan, jadi aku harus merantau mencari pekerjaan. Dan ini aku sekarang lagi di toko Time Zone. Ini apa nih? Loading list from database. Target challenge. Mana? Woi, jadi kelamaan durasi YouTuber nih. Oke, teman-teman, sorry tadi aku harus cut karena setak, nggak tahu kenapa, mungkin data harus diaktifin ya. Karena ini game harus online gitulah pokoknya intinya. Karena pembeliannya ya di dalam game ya, jadi di Play Store-nya tuh gratis. Kalian beli-belinya, bayar-bayarnya pakai duit beneran tuh di dalam in-game-nya. Nah, jadi aku matiin kan datanya kan karena untuk konten juga. Nah, setak di sini kan tadi gua harus ngulang lagi teman-teman, aku harus ngulang lagi dari awal. Ah, nggak mau kesini lagi, nggak. Yuk kita keluar. Dan jadinya sekarang jam 5 sore teman-teman. Tadi harusnya kan udah malam kan, tapi karena aku barusan ngulang lagi dari awal, jadi ini kita sempet nih, kita kan disuruh beli roti kan sama si Patio ke Omega Mart atau Indomaret. Ini kita bisa nih kayaknya nih, karena masih buka dong jam 5 sore. Ih, siapa nih? Hey, selamat datang di Omega Mart, tunggu tunggu bentar ya. Ya ampun, dia terlihat fit dan kuat sekali. Kita ngomong dalam hati ya. Aduh, gara-gara mereka ada urusan, jadi aku deh yang harus angkut semuanya. Mandiri, keren ya. Cewek lo ngangkut-ngangkut lo. Apa lihat-lihat? Emangnya nggak pernah lihat cewek ngangkutin kardus? Ngangkutin kardus? bukan begitu maksudku. Ya ampun, cantik-cantik galak. Oke, kita suruh beli roti. Langsung ke si mbaknya ini nggak? Atau kemana? Coba beli ngobrol. Oke, coba kita. Oh, Windy namanya. Coba ngobrol dulu. Hey, baru ya di sini. Salam kenal. Namaku Windy Lestari. Oke. Di situ ngobrol lagi sama nggak? Oh, sama. Namanya Windy Lestari, teman-teman. Kita beli roti. Nah. Lah, si Patio nggak ngasih uang nyuruh beli roti. Ya tapi nanti dibayar sih 100 apa kalau nggak salah. Ini roti 20. Oke. Okay. Nah, dijual apa lagi? Biskuit krim tapi bentuknya kayak or-or itu ya. Kopi, sari buah, minuman isotonik. Oke, okay, ini buat nambahin ini ya stamina kita pastinya. Kita beli jangan. Ih, induk. Ada Indomie. Wah, kesukaanku tuh teman-teman. Beli ya satu. Ya. Oke, makasih. Aku mau makan Indomie ah. Tuh. Ye, naik deh stamina aku jadi 30. Kalau ini roti keju dan berbagai selai. Oh, sama ini. Bermacam-macam jenis snack, coklat dan permen. Nih, makanan siap saji dan mie instan. Udah, ini minuman lah ya, udahlah nggak terlalu penting. Eh, bukan mau ke situ. Enggak. Nah, jadi oh nggak bisa, aku mau tap barang yang ini nih, nggak bisa. Ini di kanan bawah ketutupan aku ya teman-teman, ketutupan bangku gaming nih, ada HP terus ada notif apa nih, aduh kepencet ini rekotan. Nah, ini ada HP juga nih, ada pesan Tio beli roti untuk Pak Tio. Oh, ini misi di sini kalau mau lihat misi. Oke, tuh harga rotinya tadi 20, kita nanti diupahin 100, lumayan. Ada, kamu belum punya istri. Istri dan anak. Bisa punya anak. Keren. Musik. Oke, ini apa? Sensor kemiringan untuk minigame memancing. Facebook, flip screen. Main menu. Eh, jangan, jangan dong, kembali. Kalau mau nge-save di mana? Oh, ini oh, kontak. Kita bisa nelpon, kalender, event uang, bangunan yang tutup hari Senin, warung Bu Nur.
bangunan yang tutup hari Selasa, warung gak normal. Oh, dikasih tahu ya. Bistro gaul, ulang tahun orang juga dikasih tahu. Dokter Dimas, bangunan yang tutup hari Kamis. Bangunan yang tutup hari Sabtu, bang, catatan sipil, kelas SD, warnet. Sekolahnya SD doang. Kirim uang ke orang tua untuk membayar hutang. 150. Kita harus ngumpulin 150 berarti hari Minggu. Bangunan yang tutup hari Minggu, bang. Okay. Event lain gak ada ya? Kalau mau nge-save di mana? Citagram, ya Allah. Citagram gak tuh. General. Kayak gak tahu. Ini pesan misi ya. Ojek online, rumah ke Petatang gratis. Oke. Bisa pakai ojek online, teman-teman. Fast travel gitu ya. Oh, ini mapnya nih. Oh, orang-orang yang udah kita kenalan udah diajak ngobrol kebuka nih kayaknya nih. Oke, ini Citampers. Hubungan, hobi, pekerjaan. Oke, hubungan 3/9. Mungkin kalau nanti udah 9, love-nya nyala 1 gitu ya. Oke, hobi main gitar dan memancing. Ulang tahun 1 April. Tuh dikasih tahu juga jika hubungan pertemanan sudah berjumlah 1, pergilah ke area 3 saat larut. Oh, ntar ngebuka cutscene-cutscene gitu kayaknya. Oke. Komunikasi. Oh, ini skill aku nih ya. Ganti baju. Belum punya ya? Belum punya, teman-teman. Lah, ada baju ocong. Kostum ngeprank. Color bang. Oke. Bajunya banyak. Terus apa lagi? Ini Oni Shop. Beli pakai duit beneran nih. Bandel 2 Citampe Stories Love and Life. Jual cepat, semua tujuan ojek online, segala macem. Lumayan ya, 40 ribu. Ini kupon. Oke. Bantuan mencari barang. Cara mendapat barang tertentu. Oke. Bantuan mencari barang ini. Bisa pakai kupon atau nonton iklan. Oke, ini apa? Daily reward. Kita login harian juga dapat hadiah. Oke, habis itu. Ada iklan. Ini merchandise-nya tuh. Ada tote bag, keychain, sama kaos. Oke, habis itu ke... Aku mau lihat HP lagi. Ini daily reward. Udah diklaim ya? Oke, hari 1, hari pertama. Dapat itu, teman-teman. Oke. Habis itu tas di kanan atas. Jual barang instan nggak bisa. Ini kunci apa? Oh, kunci gudang Pak RT ya. Kalau mau nge-save game-nya gimana? Aku mau nge-save game-nya, teman-teman. Kode redeem. Aku mau nge-save game-nya. Teman-teman. Di mana nih? Quit game, mungkin di sini ya, harus exit dulu gitu. Tapi belum punya istri, tak dulu ya, bentar ya, soalnya penting nge-save game. Status apa status? Kontraksi peternakan manajemen keuangan. Oke. Gimana nih, teman-teman? Nge-save-nya? Halo? Halo, nge-save, please. Ini Citagram. Bentar ya, teman-teman. Sorry ya kalau lama ya. Lender. Ini kontak. Home. Gak bisa. Home kembali. Ya udahlah. Mungkin nge-save nanti ya. Yaudah yuk kita keluar. Kita udah beli roti ya. Berarti ke patio sekarang. Yuk, ke patio yuk, teman-teman. Kelamaan tadi ya di HP ya, maaf ya. Yuk, di masjid teman-teman. Kita dulu ya, kita ke patio dulu.
Udah malam. Jam 6 lah orangnya langsung pada ngilang. Kalau nggak salah ke sini. Eh kan bisa fast travel ya? Iya juga. Patio. Kamu di mana? Harus buka HP dong. Ya, dia di sono sekarang di bawah. Si Patio nih. Kalau ganti hari misi gagal nggak ya? Teman-teman nggak tahu deh. Yo 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 yo. Ini kenapa nggak ada yang versi berbayar sih yo? Kita ambil story. Biar nggak usah beli-beli ini itu. Di mana ya Patio? Patio. Kita harus cari sendiri nih. Kita harus cari di sekitaran sini nih. Gimana ya? Pinggir jalan nggak sih? Dia nggak mungkin di dalam bangunan kan? Coba kita cek. Ada cewek. Coba siapa nih? Halo Neng. Neng. Eh nggak bisa diajak ngobrol. Oh nggak bisa. Mana sih? Wibu. Oh, warnet. Itu cewek tadi ke warnet. Mana pationya? Lah kan bisa telepon ya? Iya juga, coba-cobain ya. Hubungi. Gimana nih kalau nelpon? Aku sedang di area 3, ke sini saja kalau kamu mau ngomong. Udah ini aku udah di area 3. Pak. Si bapak di mana? Oh itu, ya Allah. Ngapain dia di pojok situ? Nih. Si bapak, ya Allah. Quest panduan satu. Oh ini yang roti. Halo Raffi, tolong belikan roti. Lah kan udah. Udah, Pak. Udah. Oh kasih ya. Kasih, kasih, kasih. Nih, Drake. Wah makasih ya Raffi. Eh gimana? Cantik nih kasirnya menurut kamu? Ya gitulah ya. Aku dapatkan uang sebanyak 100. Yeay. Oke. Habis itu udah. Aduh dingin sekali udaranya. Sudah malam. Saatnya kamu tidur nak. Pakai jaket lah pak. Ih kita dikasih minuman ya tadi. Oke. Kita kemana ya sekarang? Masih jam 8, Pak. Belum malam banget nih. Aku kan masih muda, penjaga warnet. Oh, kita bisa kerja penjaga warnet, teman-teman. Kalau gitu aku minum ini dulu nih. Tuh, 55. Kita kerja, ya. Kerja. Bekerja, bekerja, bekerja. Sampai 15 ya? Sampai berapa sih? Oh, udah nggak bisa sampai 25. Lah. Perasaan pas kita jaga sekolah bisa sampai 15. Eh udah jam 11. Udah nggak bisa kali udah kalau udah jam 11 malam ya. Yaudah yuk pulang. Uang kita berapa tuh? Kita hari Minggu harus bayar berapa? 150 ya. Kirim ini ke orang tua kita, teman-teman. Buat bayar utang. Yo 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 kita bobok. Kita bobok. Eh tapi masih ada tenaga. Kalau nggak salah ini pakai tenaga kan. Tuh, waktu yang diperlukan 60 menit. Tapi jadi jam 12. Energi yang diperlukan 5. Aku masih ada 25. Latihan berbicara apa? Ini. Energi yang diperlukan 30. Buset. Aku nggak ada 30, aku ada 20. Kecerdasan 20, ntar pingsan dong. Ini lemari. Ya udah ini aja berarti 5. Di jam 1 malam. Lagi, habisin bisa nggak sih sampai 5 gitu ya? Kamu pulang saat larut malam, kamu tidak lagi kuat. Simpan dan tidur. Oh, ini nge-save di sini, ya Allah. Nyalakan internet untuk mendapatkan slot tambahan. Lah ini aku udah nyalain data loh.
Oh, nge-save di sini kalau tidur. Raffi. Oke. Tidur. Nge-save pas tidur toh. Saya begadang kemarin. Sehingga saya telat bangun hari ini. Ya, kalau begadang gitu ya. Halo Raffi, Pak Tatang tuh. Terkenal suka ngasih barang loh ke teman-temannya. Coba kamu juga naikin pertemanan kamu ke Pak Tatang kedua hati. Ngomong ke saya ya. Ngomong ke saya kalau udah ya. Saya punya hadiah buat kamu. Oke. Energi kita 100 ya karena bangun tidur. Kita ini dulu nggak sih? Latihan dulu ya, olahraga ya, sekali mah ya. Pagi-pagi ya kan? Pagi-pagi. Kita ini 30. Oke. Latihan fisik, coy. Cowok tuh harus gudang Pak RT. Oh ya, gudang Pak RT itu ya. Ini apa sih? Latihan apa lupa. Perasaan kita beli Indomie ya. Kok tadi malah ini ya? Kemarin malah apa? Kayak botol minuman gitu dah. Bukannya aku beli Indomie. Kecerdasan. Ini mah malam aja. Oke, yuk. Habis itu kita kerja berarti teman-teman. Kerja lagi. Pak Tatang. Harus ngasih hadiah ke orang-orang. Apa ngobrol naikin ini juga? Oh, naikin tuh plus. Hei, orang baru ya? Salam kenal. Kan udah, Pak. Kok percakapannya gitu terus sih? Ngobrol. Halo, Nak. Kita harus selalu siap bekerja. Quest 2. Oh, ini questnya ya. Kita harus naikin hatinya Pak Tatang. Tukang asongan. Kita cobain yuk tukang asongan. Kerja. Kerja. Hup. Dapatkan RC. RC itu uangnya ya. Iya gak sih? Ya lihat-lihat nih stamina-nya. Oh, berkurangnya 10-10. Oke dah. Yuk loh, udah jam 8 malam teman-teman. Udah jam 8 malam. Aku mau beli makanan loh. Eh, masih bisa sih. Masih bisa kita ke minimart. Mana? Eh, salah-salah. Ke Omega Mart. Up, auto. Jalan sendiri. Biar nggak capek, ya kan? Kita harus makan dulu, teman-teman. Udah 10 energi aku. Aku mau Indomie. Lah, kok beda lagi nih ceweknya? Selamat datang di Omega Mart. Tunggu sebentar ya, aku sedang mendata barang. Wow, dia cantik sekali. Apa dia model? Aduh, aku harus fokus. Ini sudah. Itu sudah. Oke, beres. Aku segera ke kasir sekarang. Dia beneran model apa bukan sih? Apa aku sedang di acara TV? Saking cakepnya mungkin ya. Lulu, kok malah ke situ? Coba ngobrol dulu. Sarah namanya. Anak baru ya? Oh, namamu Arafi. Namaku Sarah Angelia. Salam kenal ya. Oke, beli. Habis itu kita beli Indomie. Indomie mana Indomie? Nih, Indomie. Mie instan, ya. Bener nggak Indomie? Nah, ini baru bener Indomie. Oh, Indomie yang kemarin udah kita makan ya? Langsung kita makan ya? Oh, iya juga. Oke. Tapi nambahinnya dikit, teman-teman. 25 beli lagi. Habis makan Indomie minum ya kan. Nah, minuman energi itu kita dapat dari ini Pak Tio kalau nggak salah. Minum apa ya? Isotonik dia yang agak sehat mungkin ya. Nah, kita minum. Tuh jadi 50. Oke, yuk. Habis itu kita belajar kecerdasan sebelum bobo. Kita belajar, teman-teman. Di jam 8. Mau kerja ini jaga warnet. Lepas ke masjid dulu yuk cobain. Oh, ini patio. Udah dingin sekali udaranya. Assalamualaikum. Masjidnya teman-teman. Wah, nggak ada orang tapi kayak udah. Lah, teliti juga ya game-nya.
Oh enggak, kirain gue di dalam masjid ya, dia buka sendal tadi. Emang kagak pakai sendal gue ya? Ya Allah. Apa emang sepatu warnanya begini? Enggak tahu dah. Kita kerja sekali kali ya. Tadi kecerdasan 20 kan? Kita sekali dah. Lumayan. Tadi kan kita habis jajan. Dua kali dah. Nah, dua kali. Dah. Wow, udah jam 11 malam. Ayo, ayo pulang-pulang ntar kita bangun kesiangan lagi. Ih, seru deh. Enggak sih, biasa aja. Kan tiap orang beda-beda selera ya. Minat gamenya. Kalau ini aku ngeliatnya agak biasa aja karena aku emang kalau game-game yang apa ya, simulasi yang harus farming, ngumpulin ini itu, harus ngobrol gitu sama orang-orang. Itu kan harus sering dibuka gamenya ya, teman-teman. Aku kurang suka gitu karena aku waktunya nggak ada untuk buka game terus-terusan. Kita bisa habisin gak sih energinya? Coba. Energi yang diperlukan 5. Simpan dan tidur. Oke, yuk. Kita begadang lagi ya. Sudah berisi save game. Apakah kamu ingin menumpuknya? Ya. Oke teman-teman, karena udah 20 menit lebih juga, kita lanjut lagi di part berikutnya. Iya, kesiangan lagi. Karena emang aku bukan morning person. Oke. Kita lanjut lagi di part berikutnya karena udah nge-save juga. Makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum.